Halo Virgo, Virgo matahari, Virgo bulan, Virgo ascendance. Saya Wenita Indrasari di sini dan sedang menyebar bacaan untuk Virgo bulan Februari tahun 2019. Virgo. Virgo, pada akhir-akhir ini tampaknya Virgo menanggung beban yang cukup besar, tetapi tampaknya akan segera berakhir karena Virgo memutuskan untuk tidak lagi melihat ke masa lalu, tetapi memutuskan apa yang terbaik untuk semua dengan logika, dengan ketajaman pikiran. Virgo memang pada saat yang lalu itu ada sesuatu yang disembunyikan. Sebenarnya Virgo belum mengambil keputusan, tetapi dia harus bersikap seperti berbohong atau menyembunyikan sesuatu karena ada yang sesuatu yang berubah dan dia tidak lagi mau menerima apa yang ditawarkan. Ingin ada perubahan, dia ingin pergi dari situ, tetapi dia belum bisa mengungkapkan. Virgo tampaknya hal utama yang membuat Virgo berlaku seperti itu adalah dia belum ingin memilih. Kenapa? Karena tak satu pun dari pilihan itu membuat Virgo merasa senang. Dan itu didasari oleh pemahamannya bahwa semua pilihan pada saat ini memang tampaknya belum ada yang sesuai atau yang mudah untuk dilakukan. Virgo di pihak lain, di pihak satunya, entah pasangannya, entah kawannya, entah mitra kerjanya, itu sebenarnya sangat sedih dengan kondisi saat ini. Dengan kondisi bahwasannya Virgo tidak mengatakan sesungguhnya, Virgo berubah, Virgo tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia juga tidak mengakomodasi apa yang diinginkan oleh pihak yang satunya. Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah kejelasan dan juga sesuatu yang dilandasi dengan satu hal yang bersifat hukum. Jadi kalau ada keputusan, kejelasan, itu dasarnya apa? Mereka ingin tahu dan mereka tidak mau lagi untuk tidak bicara. Dia sudah lama menahan diri untuk tidak mengatakannya dan tidak mau lagi menunggu. Virgo memang pada bulan Februari 2019 ini tampaknya belum bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi yang jelas Virgo lama kelamaan atau pada akhirnya nanti ya keadilan atau hal yang bersifat hukum itu akan berpihak juga ke Virgo. Entah apapun yang membebani, barangkali Virgo juga bisa melihat bahwa itu memang tidak adil untuknya sehingga membuat dia harus mempertahankan perasaannya dan juga harus memilih untuk hati-hati dalam menyatakan perasaan. Oke, Virgo, apa yang menjadi saran buat Virgo bulan Februari 2019 ini adalah tidak membuat perubahan tiba-tiba. Barangkali karena semua memang masih tidak jelas, komunikasi belum jelas, sementara pihak yang satunya ingin mendapatkan kejelasan, sebaiknya Virgo memang tidak membuat keputusan dulu, membuat perubahan yang besar, tapi langkah pertama adalah memberi penjelasan. Tidak mulai sesuatu yang baru. Itu. Jadi memang masalah-masalah yang sedang dihadapi sekarang, terutama yang terkait dengan informasi yang ditahan, informasi yang tidak disampaikan, atau kebohongan-kebohongan, mungkin kebohongannya juga kebohongan putih, itu pun harus tetap disampaikan karena pihak yang lain akan menunggu dan mereka akan merasa sangat kecewa kalau merasa dibohongi. Begitu Virgo, Wenita Indrasari di sini.